الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل البركات والصلاه افضل الصلوات والسلام اتم التسليمات على النبي المبعوث بالرحمات نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقره اعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم توزن فيه الحسنات والسيئات. اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والسلام. ربنا وربك الله اللهم آمين. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu, akbar. Allahu, akbar, Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illallah, Allahu Akbar Allahu Akbar, walillahi alhamd Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah, Allahu Akbar Allahu Akbar, walillahi alhamd Untuk kajian kita pada kesempatan ini Akan membahas secara singkat kaidah Al-Qur'an yang ke-14 dan ke-15. Mudah-mudahan cukup waktu. Kaidah yang ke-14 yang ditulis oleh Dr. Umar Al-Muqbil hafizahullah ialah firman Allah Tabaraka wa Taala yang terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 50. Silakan anak-anakku mencatat surah Al-Qasas ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa illam yastajibulak fa lam annama yattabi'una ahwaahum. Sampai di situ yang ditulis dalam bukunya. Tapi lebih baik kalau dilanjutkan waman man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam min Allah. Innallaha la yahdi alqaumadh dhalimin. Artinya fa illam yastajibu lak maka jika mereka manusia tidak mau mengikuti apa yang engkau bawa Muhammad tidak mau memenuhi seruanmu Muhammad untuk melaksanakan ajaran Islam fa'lam maka ketahuilah anna ma yattabi'una ahwa'ahum bahwasanya mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka Wa man adallu mimman ittabaa hawaahu bighairi hudan min Allah. Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Mari kita memahami ayat mulia ini secara singkat. Yang pertama, ayat mulia ini menjelaskan penyebab manusia tidak mau mengikuti ajaran Islam. Kalau ada orang tidak mau menerima ajaran Islam, apa penyebabnya? Hawa nafsu mereka mengikuti hawa nafsu karena hawa nafsu tabiat dasarnya. Hawa nafsu selalu bertentangan dengan ajaran Islam. Dicatat tabiat dasarnya, hawa nafsu selalu bertentangan dengan ajaran Islam. Karena hawa nafsu mau bebas. Jadi yang merindukan kebebasan bas-bas-bas tidak bisa berislam dengan baik. Anak-anakku mau bebas? Hah? Mau, tuh mau. Mau bebas. <guluh> mau bebas, betul. Itu hawa nafsu memang selalu mau bebas, sementara ajaran Islam mengikat dua tabiat dasarnya: hawa nafsu selalu mau dunia, betul, selalu mau dunia, sementara ajaran Islam. Tidak membenci dunia, tapi melarang mencintai dunia berlebihan. Hmm, ajaran Islam melarang umatnya menjadikan dunia sebagai tujuan. Ajaran Islam oh, menganggap dunia ini hina, lebih hina dari satu sayapnya nyamuk, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhiratlah kehidupan yang abadi, akhiratlah kenikmatan yang abadi. Hawa nafsu tidak setuju, paham? Hawa nafsu tidak setuju, mana ada? Mana ada dunia lebih hina dari seekor sayap nyamuk? Nah, enak sekali kalau banyak uang, enak sekali kalau pacaran itu. Enak sekali kalau merokok. Semua dunia enak, enak, enak. Itu akhirat belum ada orang mati kembali bicara mati meja. Itu hawa nafsu yang bekerja sama dengan setan. Hmm. Jadi, uh, hawa nafsu bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga, kalau menolak ajaran Islam, itu pengaruh hawa nafsu. Pengaruh hawa nafsu itu poin pertama. Poin yang kedua dari ayat mulia ini, kalau... Memperturutkan hawa nafsu, lalu tidak menerima ajaran Islam, diancam dengan kesesatan. Itulah orang yang paling sesat. Kalau hanya memperturutkan hawa nafsunya, tanpa dituntun oleh petunjuk Allah. Wa man adallu mimmanittabaa hawaa bighairi hudam minallah Manusia paling sesat kalau hawa nafsunya yang diperturutkan tanpa dituntun oleh petunjuk Allah Dan itu uh, akibatnya adalah neraka Orang yang sesat... Tempat kembalinya neraka. Dan di ujung ayat... Allah berfirman... Sungguh Allah tidak akan memberi hidayah... Kepada kaum yang zalim. Siapa yang dimaksud kaum zalim? Yang memperturutkan hawa nafsu semata. Yang memperturutkan hawa nafsu semata. Jadi jangan. Kalau mau selamat jangan memperturutkan hawa nafsu. Bukan hawa nafsu dimatikan. Tidak, tidak dimatikan, tapi ditundukkan pada petunjuk Allah. Disalurkan keinginannya sesuai petunjuk Allah, bukan sesuai maunya semata-mata. Itu yang harus dilakukan. Itulah sebabnya sehingga Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, huffatil jannah bil makari, hmm. huffatil jannah bil makari. Dikelilingi dalam riwayat yang lain, hujibatil jannah bil makari dihijab, ditutup surga itu dengan semua yang dibenci oleh hawa nafsu. Kalau mau masuk surga kalau mau membuka pintu surga untuk dimasuki, lewati semua yang tidak disuka oleh hawa nafsu. Laksanakan ajaran Islam walaupun tidak disuka oleh hawa nafsu. Itu, itu pembukanya surga. Karena huffatil jannah bil makar. Hujibatil jannah bil makar. Renungkan ini. Sebaliknya wahuffatin naru bisyahawat wahujibatin naru bisyahawat Neraka dikelilingi neraka ditutupi oleh semua keinginan syahwat semua keinginan hawa nafsu Orang yang selalu merindukan kebebasan Bersiap-siaplah untuk terjun bebas ke neraka. Wal'iyadu billah. Serius ini. Serius. Orang yang tidak mau terikat dengan Islam. Apa yang muncul di pikirannya, apa yang muncul di hawa nafsunya, itu saja. Terjun bebas ke neraka. Ini penting, apalagi anak muda, apalagi remaja. Walaupun yang tua juga penting, tapi masa muda, masa remaja, gejolak nafsu jauh lebih kuat. Kalau anak-anakku para remaja tidak mau diarahkan bahaya, anak-anakku para remaja tidak mau terikat bahaya, masa depanmu bahaya dunia lebih lebih akhirat yakinlah lihatlah kenyataan bukalah mata kepala dan mata hatimu lihat sebayamu di luar yang hancur di narkoba yang hancur di pelacuran yang hamil di luar nikah itu semua karena hawa nafsu apa masa depan Apalagi kalau dia mati dalam kejahatan. Su'ul khatimah. Tambah tidak ada lagi harapan. Jadi, jangan perturutkan hawa nafsu. Tundukkan hawa nafsu pada ajaran Islam. Poin yang ketiga dan yang terakhir untuk kaidah ini secara singkat adalah pengamalan ayat mulia ini ialah paksa diri. Hawa nafsu tidak bisa dikalahkan tanpa paksa diri. Jangan manjakan hawa nafsu. Dipasca pale, kode tahun lepas saya letak dibantu ki. Itulah fungsi kehidupan berpemimpin. Itulah fungsi kehidupan berjamaah. Karena ada yang membantu kita memaksa diri melawan hawa nafsu, melawan setan, agar kita bisa mengikuti ajaran Islam sebagaimana mestinya, agar kita selamat, diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Paksa diri terikat, paksa diri melaksanakan perintah, paksa diri menjauhi larangan, paksa diri dan jangan lagi ada yang selalu mengatakan tidak ikhlas itu kalau paksa. Kan itu selama ini yang selalu di, di dijadikan dalil. Ah, tidak ikhlas kalau terpaksa. Lalu, pakailah ayat, disalahgunakanlah ayat la ikraha fid Tidak ada yang begitu di sini. Eh, hey, hey, la ikraha Itu ayat untuk orang kafir nak. Hati-hati, baca ayat. Termasuk, termasuk, uh, yang tidak boleh adalah menggunakan ayat hadis untuk mendukung hawa nafsu. Tidak begitu pemahamannya. Dia pelesetkan pemahamannya untuk mendukung hawa nafsu. Itu lebih besar dosanya. Ada yang bilang Saya sebutkan untuk tidak dicontoh Allah berfirman Wala zina. Jangan dekati zina Ada yang bilang Oh mendekati tidak boleh Jadi kalau silang sungam boleh Astagfirullah Itu dosa besar Itu menggunakan ayat Untuk memenangkan hawa nafsu Tidak benar terlalu pintar kina bodoh <tuh> Astagfirullah. Nah sama ini. la ikraha fid din. La ikraha fid din tidak boleh dipaksa orang kafir masuk Islam. Tidak boleh dipaksa orang kafir masuk Islam. Dijelaskan saja, makanya lanjutan ayat qat tabayyana minal -gay mesti dijelaskan ajaran Islam yang benar. Sudah itu silahkan berpikir orang kafir. Tapi kalau orang sudah dalam Islam, tidak berlaku lagi la ikrah Yang berlaku dalam Islam, ayat di surat taubah, infiru Paham? Itu yang berlaku dalam Islam: berangkat mengerjakan Islam ringan atau berat, ringan maupun berat. Apalagi di pesantren tidak benar. Kalau ada warga pesantren, santri yang tidak mau dipaksa tidak benar. Ada istilahku yang pernah digaris bawah. Saya juga mungkin terlalu ekstrim. Ajak tahun roba wangi di pesantren <laughs> Jangan sekedar tinggal di pesantren. Tapi tidak ada bedanya dengan orang yang tidak terbina. Astagfirullah. Tidak. Ini sepuluh pertama Zulhijjah. Jangan sampai biasa-biasa. Biasa-biasa, tidak ada paksa-paksa diri, tidak ada saling memaksa. Salat jamaah tetap biasa-biasa. Salat sunat apalagi, puasa sunat lebih-lebih. Waduh. Mestinya 10 pertama Zulhijjah kita khatam satu kali. Tiga juz satu hari. Para ustadz, ustazah, tiga juz satu hari. Masa tidak bisa masa tidak bisa ada tekad mesti ada tekad paksa diri tidak bisa dikalahkan hawa nafsu untuk mengikuti ajaran Islam kalau kita tidak tidak paksa diri dan tidak bertentangan dengan keikhlasan siapa yang mengatakan paksa diri bertentangan dengan keikhlasan bagaimana puasanya bisa kau orang puasa tanpa paksa diri tidak ikhlas itu Adakah yang mau mengatakan tidak mau kasih puasa karena tidak ikhlas ke lapar? Dek naga jadi. Jadi keikhlasan tidak bertentangan dengan paksa diri. Justru keikhlasan mesti dicapai dengan paksa diri. Saya paksa diri untuk ikhlas ya Allah. Saya paksa diri mencari ridhamu ya Allah. Begitu. Begitu sebenarnya. Inilah pem, uh, pembahasan singkat dari ayat mulia ini. Fa illam yastajibu laka fa lam 18 50 Annamayattabi'una ahwaahum. Wa man adhallu mimmanittaba'a hawaa bi ghairi hudamin min Allah. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Nah. Kaidah ke-15 Firman Allah Tabaraka wa taala yang berbunyi wal aqibatu lil muttaqin. Itu yang ditulis uh, muallif di sini. Wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan terakhir milik orang-orang yang bertakwa. Uh, ada dua ayat yang sama persis bunyinya. Di surah Al-Qasas ayat 83 dan di surah Al-A'raf nasihatnya Nabi Musa kepada umatnya di surah Al-A'raf. Wa qala Musa ya qaumi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin. Di surah Al-Qasas eh, akhir kisah Qarun Allah berfirman tilkad darul akhirah najaluha lilladzina la yuridu na'ulwan fil ard wa la fasada wal aqibatu lil muttaqin ada satu ayat di surah hud berbeda sedikit redaksinya ketika Allah tabaraka wa taala selesai mengkisahkan Nabi Nuh peristiwa Nabi Nuh dan umatnya Allah menutup firmannya kisahnya dengan berfirman fasbir innal aqibata lil muttaqin bersabarlah Muhammad sungguh kemenangan terakhir pasti milik orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam sabarlah menghadapi tantangan Uh -uh. kemenangan terakhir pasti milik orang-orang yang bertakwa ada satu di surah Taha ayat 132 uh, bunyinya uh, redaksinya beda tapi maknanya kurang lebih sama wal aqibatul takwa kemenangan terakhir pasti pada takwa Maksudnya orang yang mengamalkan takwa itulah yang akan memperoleh kemenangan terakhir. Dari semua ayat ini ada beberapa uh, penjelasan singkat. Yang pertama Allah tabaraka wa taala memberikan jaminan pasti bahwa orang-orang yang bertakwa pasti akan mendapatkan kemenangan terakhir. Apa maksudnya kemenangan terakhir? Artinya bisa saja awalnya kalah. Hmm. Bisa saja orang bertakwa awalnya kalah. Bisa saja kebenaran awalnya Ditimbun oleh kebatilan, tapi akhirnya kebenaranlah yang akan menang, ketakwaanlah yang akan menang, orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kemenangan terakhir yang tidak akan terkalahkan lagi pada akhirnya. Itu maksud. Jadi jangan heran bahwa eh kenapa kita tidak langsung menang? Kenapa kita tidak langsung malah sekarang kita tambah terpuruk umat Islam secara umum tambah terpuruk? Jangan heran. Karena belum pintar akhir. Akhirnya yang menentukan, finishnya yang menentukan. Iya, yeah, finalnya yang menentukan dan Allah berjanji Kemenangan finis di tangan orang bertakwa ini memberikan optimisme. Ayat ini memberikan optimisme kepada kita untuk terus berjuang, untuk terus berjuang membuktikan takwa sambil menunggu kapan Allah uh, melihat bahwa saatnya kita diberi kemenangan terakhir. Allah lah yang lebih tahu, berjuang saja kita berjuang saja sampai Allah memberikan kemenangan terakhir Allah yang lebih tahu kapan kapan waktunya untuk Allah memberi kemenangan terakhir kepada hambanya yang bertakwa yang tidak akan terkalahkan lagi optimis optimis satu yang kedua oh untuk mendapatkan kemenangan terakhir sebagaimana dijelaskan dalam surah Hud dan juga di surah Al-Araf tadi nasihat Nabi Musa kepada kaumnya ada dua syaratnya ada dua syaratnya untuk membuktikan takwa yang pertama istainu billah rajinlah memohon pertolongan Allah rajinlah memohon pertolongan Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memohon ketakwaan kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Bagus. Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu petunjuk, takwa, kesucian dan kecukupan. Doa yang lain, Allahumma ati nafsi takwaha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Masyaallah. Ya Allah, karuniakanlah ke dalam jiwaku ketakwaan. Sucikanlah jiwaku ya Allah Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pelindung dan penolong, pemelihara jiwaku. Masya Allah. Wasta'inu billah. Yang kedua, wasbiru. Sabar. Di surah Hud, fasbir. Sabar. Sabar membuktikan takwa. Itu tadi. Sabar menundukkan hawa nafsu. Memenangkan memenangkan takwa, memenangkan ajaran Islam, itu baru bisa memperoleh al-aqibatu ilmu muttaqin. Kalau malas berdoa, tidak sabar, oh, tidak tidak akan mendapat janji Allah. Iya, kita tetap akan kalah di dunia lebih-lebih di akhirat. Itu kaitannya ini. Yang ketiga. Di surah Al-Qasas ayat 83. Oh, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan. Bentuk kemenangan puncak yang dimaksud. Wal akibatul muttaqin kapan? Tilkadarul akhirah. Memang di akhirat ini. Di dunia ini walaupun Allah juga menjanjikan kemenangan bagi orang bertakwa pada akhirnya tapi bagaimanapun juga dunia sementara puncak kemenangan nanti di akhirat nanti di surga yang abadi tidak ada lagi tidak ada lagi kekalahan iya eh, tidak ada lagi kekalahan tidak ada lagi kematian tidak ada lagi kekurangan serba nikmat Itulah cita-cita tertinggi kita. Wal akibatul muttaqin puncaknya nanti di surga. Puncaknya nanti di surga. Walaupun di dunia ini tetap Allah menjanjikan memberi kemenangan kepada hambanya yang bertakwa. Pada akhirnya. Kemudian Di surah Al-Qasas ayat 83 ini bagaimana membuktikan takwa untuk mendapatkan wal aqibatul muttaqin. Pertama, la yuridu uluan fil ard, tidak takabur. La yuridu uluan fil ard, tidak menyombongkan diri di bumi. Itu takwa. Apa itu takabur? batarul haq wa gamtun nas menolak kebenaran memandang enteng sesama manusia itu mesti dijauhi kalau mau memperoleh wal aqibatul muttaqin la yuriduna uluan kata-kata layu yuridun jangankan melakukan menginginkan pun tidak pernah Masya Allah coba lihat Al-Quran terbeti dalam keinginannya untuk takabur pun tidak la yuridun uluan fil ard dan itu menunjukkan bahwa ketakburan itu berawal dari hati berawal dari keinginan baru eh, uh, terwujud dalam bentuk yang lain yang kedua wala fasada tidak suka melakukan kerusakan Jangankan melakukan, menginginkan kerusakan pun tidak mau. Apa yang dimaksud kerusakan? Semua dosa. ha Semua dosa tidak mau dilakukan oleh orang yang bertakwa. Karena semua dosa menimbulkan kerusakan. Barulah mencapai wal akibatu lil muttaqi. Coba lihat kalau kita tadaburi Al-Qur'an walaupun singkat sederhana, terasa sekali bahwa Al-Quran betul-betul menasehati kita betul-betul menuntun kita bagaimana seharusnya bukan hanya dibaca lafatnya walaupun membacanya juga ibadah, tapi tidak cukup coba ditadaburi seperti ini eh, bagaimana mencapai al-aqibatul muttaqin? la yuriduna uluwam fil ard wa la Kemudian uh, nasihat Nabi Musa kepada umatnya tadi eh, uh, agar mereka memohon pertolongan kepada Allah bersabar. Terus uh, Nabi Musa mengatakan Innal arda lillah yurithuha mayyasha'u min ibadi wal lil muttaqin Sungguh bumi itu milik Allah Allah wariskan kepada siapa yang kehendaki dari hambanya dan kemenangan terakhir, pasti di tangan orang bertakwa. Ada dua maknanya di situ: pertama, orang bertakwa akan mewarisi bumi pada akhirnya sebelum di akhirat. Sebelum di akhirat, kalau Allah kehendaki, Allah melihat hambanya sudah siap untuk memimpin bumi ini, Allah akan memenangkan hambanya yang bertakwa di bumi. iya yeah. Sebelum kemenangan terakhir nanti di surga satu. Mana yang kedua dari ayat ini adalah boleh jadi bumi ini diwarisi oleh bukan orang yang bertakwa. Karena dunia sekali lagi nilainya di sisi Allah tidak lebih tidak lebih besar atau tidak sejajar, lebih rendah dari satu sayapnya nyamuk. Tapi kemenangan terakhir surga yang abadi pasti akan dimiliki oleh orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita semua, semoga Allah menuntun kita untuk mengamalkan yang benar dari apa yang kita dengarkan dan kita ucapkan, semoga Allah memudahkan dan menguatkan kita untuk benar-benar memuliakan 10 pertama Zulhijjah dengan amal-amal saleh yang lebih meningkat secara jumlah, kuantitas dan kualitas. Allahumma amin. Saya cukupkan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa ant. astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.